yang ketiga firman Allah Ta'ala, wa a'udzubika annahu yazzakka. Dan berkata, wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi karena perbuatannya yang menghiraukan orang buta yang datang kepadanya. Maka Allah mengingatkan, barangkali orang itu, si buta tadi, dia datang ingin membersihkan diri dari dosa. Nah, dia datang untuk meminta petunjuk, untuk mencari ilmu syariah. Makanya kata para ulama, orang yang datang kepadamu untuk mencari ilmu, hendaklah dia yang didahulukan. Yang datang langsung, dia yang didahulukan. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari ilmu. Karena beliau berkata, ya Rasulullah arsyidni. Ini kalimat yang menunjukkan dia datang sengaja untuk meminta petunjuk, meminta ilmu. Hadza shiratun mustaqim.